Menjelang tahun baru Imlek 1 Februari 2022, penjualan pernak-pernik Imlek meningkat hampir 100%. Nangkaya di toko Nirmala berjualan berbagai macam pernak-pernik Imlek di Jalan Veteran Banjarmasin Tengah. Sudah hampir sepekan ini ramai dikunjungi warga Tionghoa mencari berbagai macam perlengkapan Imlek gasan menghiasi perayaan tahun baru Imlek 2573 Kongsili. Menjelang tahun baru Imlek 1 Februari 2022, penjualan pernak-pernik Imlek meningkat hampir 100%. Nang kaya di toko Nirmala, nang berjualan berbagai macam pernak-pernik Imlek di Jalan Veteran Banjarmasin Tengah, sudah hampir sepekan ini ramai dikunjungi warga Tionghoa mencari berbagai macam perlengkapan Imlek gasan menghiasi perayaan tahun baru Imlek 2573 Kongjili. Pemilik toko Nirmala, Ayu Nirmala, Wahitakuni Prima TV Baisukan Jumat 28 Januari 2022 mengatakan, walaupun masih pandemi COVID-19, penjualan pernak-pernik hiasan Imlek meningkat. Jika dibandingkan dengan penjualan pada perayaan tahun baru Imlek tahun 2021 lalu, justru mengalami penurunan hampir 70%. Sedangkan yang paling banyak dicari warga, ujar Ayu Nirmala, adalah hiasan lampion ukuran halus, bahkan dalam beberapa hari penjualannya sudah mencapai 100 biji. Menurut Ayu Nirmala, tahun baru Imlek tahun 2022 kali ini bersio macan air, nang artinya membawa keberkahan wan kelancaran rezeki. Ini masih apa suasana pandemi kah? Nah mungkin kayak apa nih penjualan pernak-pernik anak Imlek nih? Tuci? Rame tahun ini. Rame lah. Soalnya sudah 2 bulan, 2 tahun kita puasa. Tahun ini nasib mudahan tahun ini lagi. Karena tahu bang lah yang atas yang atur. Jadi tahun ini lebih ramai dari tahun yang semalam lah? Jauh lah. Berapa persen lah nih untuk peningkatan penjualannya nih Tachi? Peningkatannya sih kadang lampirnya aja yang maju. Oh gitu ya. Sejarah aku berjualannya sekali ini bisa dapat 100 biji. Yang hampir halus. Biasanya berapa paling? Paling banyak 20. Rasa kehimungan sih Tuhan. Senang banget. Sementara itu harga berbagai macam pernak-pernik tahun ini kerada mengalami kenaikan. Nah kayak hiasan lampion dengan berbagai ukuran dijual mulai Rp35.000 sampai Rp250.000. Pohon sakura dijual mulai dari harga Rp150.000 sampai Rp700.000 sesuai ukuran. Aksesori wan dupa serta lilin dijual mulai puluhan ribu hingga Rp200.000. Sedangkan wadah keranjang dijual Rp25.000.